Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Terbang dari Philadelphia ke Doha. Ada di Yogyakarta. Assalamualaikum, balik lagi bareng sama gue Chef Satrio. Dan sekarang gue lagi ada di daerah Yogyakarta. Sekarang ini mau sarapan kuliner yang ada di Yogyakarta. Ini pas banget, namanya Soto Ayam Pak Dalpe. Nah ini ya Pak Dalpe. Mau tau lokasinya? Lokasinya tepat di seberang si AMB Niaga. Ini ya. Nah kalau misalnya buat kalian yang bawa mobil takut susah parkir, itu parkirnya bisa di AMB Niaga atau di seberangnya itu ada Tribun, kantor Tribun. Nah itu parkirnya di sana. Ada apa aja, yuk kita lihat. Ya, sekarang kita udah ada di Soto Pak Dalpe. Akhirnya kita dapat juga setelah kemarin tutup. Nah, ini jadi gue pesen yang komplit itu dicampur nasi sama sotonya. Nah, ini ada potongan ayam. Ayamnya ayam kampung Jogja. Iya. Di dalamnya itu ada bihun. Nah, ini ada bihun. Terus ada kecambah. Nah ini ada aneka kecambah, ada bawang goreng. Nah, terus juga pelengkapnya ini kita ada tempe goreng. Nah ini ada sate. Satenya tuh aneka sate ati ya, ati ampela ini. Dia lebih dominan ampela sih. Sekarang kita cobain dulu rasa originalnya gimana ya. Kuahnya gurih kayak tadi yang lo lihat di videonya, itu banyak rempah-rempahnya yang ada di dalam. Kalau makan soto nggak pedes kayaknya kurang mantep ya. Kita kasih sambal. Mantep nih, sambal sama kecap. Jangan lupa sebelum makan baca aku. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Iya. Segar. Pas banget ini buat sarapan. Kena ya. Mantap ya. Iya ya. Mantap. Apalagi ditemenin sama ini nih, pisang goreng. Hah? Pisang goreng juga baru digoreng, masih hangat. Oh sorry, kok jadi pisang goreng sih? Tempe goreng, kenapa jadi pisang goreng? Kirim Aurel juga. Nomor resepsi ya? Tempe gorengnya sama kayak rasa tempe. Ya iyalah. Banyak, mantep, banyak tenang. Kalau ikannya kasat-kasat juga ini ada. Hati-hati ampela, kayak ampela doang ini. Kuah. Soalnya buat tempe itu mantep banget mbak kuah. Abis ini ya? Ternyata ini bukan sate, sate ampela ya. Ternyata ini sate daging ayam nih. Pantes rasanya beda. Enak gurih. Biasanya kan sate-sate yang ada di Jogja itu baceman ya.
Nah ini agak berbeda, dia bukan dibacem. Rasanya lebih gurih, gak ada manis-manisnya. Kayak ikan air mineral. Tempe. Sampai. Mantap banget. Kalau emang kalian mau sarapan di Jogja, paket murah. Ini harga soto ayam campur itu cuma 12.000, bayangin. 12.000. Bener enggak, Pak Lurah? Cuma 12.000. Jadi modal 20.000 kalian udah kenyang, sama minum, sama aneka sate-satean. Pokoknya recommended banget. Jadi 90. Gitu aja review gua buat di Soto Dalbe di Yogyakarta. Jangan lupa subscribe, like dan komen untuk support terus channel ini. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya, oke? Okay?